Hai Sobat Flash, welcome back to Flash News Channel. Banyak sekali insiden-insiden yang berdampak buruk bagi masyarakat dan sekitarnya. Beberapa di antaranya hingga berdampak fisik bagi warga. Bahkan ada yang hingga merusak bangunan dalam sekejap. Misalnya saja beberapa insiden berikut ini yang menghebohkan warga. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sobat yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar sobat selalu dapat informasi terupdate dari Flash News Channel. Kereta besar Metro Mexico City jatuh ke jalan setelah jembatan layang yang dilintasinya ambruk. Insiden pada Senin malam 3 Mei 2021 waktu setempat ini terekam CCTV yang memperlihatkan detik-detik ambruknya jembatan kereta api. Sejumlah gerbong kereta jatuh ke jalan raya yang ramai dilalui kendaraan. Membuat beberapa mobil tertimpa gerbong dan reruntuhan jembatan. Karena insiden ini setidaknya 15 warga tak bisa tertolong. Departemen Pertahanan Sipil Kota menulis di Twitter, sekitar 70 warga terdampak fisik dari insiden kereta Meksiko yang mengerikan ini. Sementara itu, layanan darurat terlihat bekerja keras mencari dan menyelamatkan yang lainnya dari gerbong di stasiun Olivos. Kemudian video lain yang diunggah netizen di Twitter memperlihatkan suasana kacau setelah insiden kereta Meksiko ini. Sampai saat ini warga sekitar masih shock akan insiden yang mencekam ini. Bahkan beberapa di antaranya sangatlah histeris karena terdampak secara langsung. Oke deh sob, tadi adalah beberapa insiden yang mencekam di tahun 2021 ini. Semoga semuanya diberi kesehatan selalu ya. Dan jangan lupa untuk berkomentar di bawah ini ya.